Dikutip dari Tribun Jakarta, Letda Teknik Ayu bertugas di Skuadron 3 Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Iswahyudi, Jawa Timur. Sosok Letda Ayu ini juga membuat Jenderal Andika Perkasa salut kalau meninjau armada pesawat tempur milik TNI AU. Letda Ayu adalah teknisi pesawat tempur di saat mayoritas pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki. Lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018 ini mengungkapkan rasa bangganya bisa mempunyai andil besar untuk keselamatan pilot dan prajurit Angkatan Udara. Melalui channel YouTube Andika Perkasa, Panglima Tertinggi di TNI tersebut juga mengungkapkan rasa kagumnya pada Letda Ayu, termasuk juga dengan istri dari Andika Perkasa, Hetty Andika Perkasa. Jenderal Andika pun meminta agar lebih banyak sosok-sosok wanita lain yang bisa bertugas sebagai teknisi pesawat tempur. Letda Ayu mengaku bangga bisa berhadapan langsung dengan Jenderal Andika Perkasa beserta sang istri.